Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Ketua Pertimbangan Presiden Wiranto untuk berlaga di Pemilu 2024. Dukungan tersebut diungkap Wiranto saat mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin 1 Maret 2023. Wiranto bercerita tentang pengalamannya mendampingi 5 Presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo. Sepanjang kiprahnya mendampingi Presiden, Wiranto mengaku benar-benar memahami langkah yang harus diambil oleh kepala negara demi kebaikan bangsa. Menurutnya, pemimpin negara adalah posisi yang harus diisi oleh orang yang memahami pesan para pendahulu untuk menciptakan kesinambungan pembangunan negara. Wiranto menyebut, Prabowo adalah sosok yang memenuhi kriteria tersebut. Ia mengatakan dukungannya kepada Prabowo bukan isapan jempol belaka. Wiranto mengakui pernyataan tersebut sebagai ungkapan isi hatinya. Merespon dukungan tersebut, Prabowo meminta Wiranto untuk turut bersama-sama membangun negara. Sembari berseloroh, Prabowo bahkan mendaulat Wiranto untuk tetap mendampingi Presiden ke-8 kelak.